Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fasha Binti Muhammad Zulhafiz dari TPSS SK Bandar Putra. Bersama juru video Nona Jamedina untuk TPSS SK Bandar Putra. Baiklah, pada hari ini kita didatangi oleh seorang tamu yang sangat istimewa. Bersama-sama kita, Pegawai Pendidikan Daerah Kulai, Tuan Haji Muhammad Hanafi bin Samad. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih Fasha. Ribuan terima kasih kami ucapkan kerana sudi bertemu berbual dengan kami pada hari ini. Tahniah kami ucapkan ke atas pelantikan Tuan di PPD Kulai. Selamat datang kami ucapkan. Baiklah Tuan, hari ini saya ingin bertanya beberapa soalan kepada Tuan. Soalan pertama saya ialah, apakah pandangan Tuan setelah hadir ke sekolah kami pada hari ini? Terima kasih Fasha. Terima kasih kepada Encik Ziman selaku guru besar. Bila nak kata pandangan, saya tak ada pandangan. Saya cakap berdasarkan facts, data. Sebab kalau pandang-pandang ni tak tepat. Ini kena jelaskan sebab kita sekarang berada dalam dunia data driven decision making. Yang utamanya bila lihat dari segi maklumat yang disampaikan oleh guru besar adalah maklumat yang tepat dan sahih. Dan kerjasama yang diberikan oleh penolong-penolong kanan adalah begitu baik sekali. Ini menunjukkan teamwork yang baik daripada pihak pengurusan sekolah. Dan hari ini juga, walaupun saya datang belah pagi, sebelah pagi ni Fasha, betul. Penolong kanan petang pun ada sekali datang. Maknanya, tak tahulah disebabkan arahan ke atau memang nak datang. Jadi perkara itu menunjukkan kebersamaan. Kita perlu ada kebersamaan sama kita jika kita ingin berjaya. Itu ingat, anak untuk semua di luar sana, kebersamaan terpenting dalam satu organisasi. Kita nak bawa organisasi ke tahap yang lebih baik. Bila kita masuk ke sekolah ini, kita lihat satu suasana yang amat kondusif. Lengkap dengan segala infranya. Dan bila saya berjumpa dengan pelajar-pelajar, pelajar-pelajar dia amat aktif. Aktif maknanya pelajar-pelajar dapat memberi salam. Pelajar-pelajar boleh memberikan, bila saya tanya, dapat bercakap dengan jelas yang baik. Itu menunjukkan tahap penguasaan pelajar-pelajar di sini adalah tahap yang tinggi. Bukan tak TP1, TP2. Dia bukan faham dan tahu saja . Dia dah lebih daripada itu. Itu menunjukkan guru-guru telah memainkan peranan yang penting dalam kemudahan murid di sekolah kita ini. Soalan saya yang kedua, apakah hasrat dan harapan Tuan khususnya terhadap guru-guru, anak-anak murid dan seluruh warga SK Bandar Putra? Apa harapan Fasha untuk sekolah ini, Fasha? Saya tanya Fasha dulu. Sekolah ini untuk berjaya. Sekolah anak berjaya. Selagu PPD Daerah Kulai, yang utamanya dua konsep yang utama dari segi objektif, satu sekolah berkualiti, kualiti dari segi pengurusan, kualiti dari segi PDP cikgu, kualiti dari segi kurikulum, kualiti dari segi segala-galanya. Itu kita nak. Ini tak boleh lari daripada segala. Itu naratif kita yang memang kita bawa selama ni. Seterusnya adalah dari segi kemenjadian murid. Kita nak murid-murid macam Fasha kita keluarkan lepas sekolah berjaya. Bila tengok je Fasha, ini budak SK Bandar Putra. Tahu kenapa? Budak Bandar Putra mulia macam ni. Boleh bercakap, berani, tahu bagi pendapat, tidak takut tidak dengan hal dengan menghadapi orang lain. Itu yang paling utama. Ini dua adalah satu dua objektif yang paling penting dalam pendidikan sekarang. Untuk daerah Kulai dan SK Bandar Putra, kita nak kebersamaan bersama-sama PPD, sekolah dan komuniti. Kita perlu bergerak dengan satu hala untuk memastikan Kulai sentiasa berada di hadapan. Kulai berjaya dalam segala segi. Itu yang paling utama sekali, Baca. Baiklah, terima kasih Tuan atas kesuaian Tuan diberikan oleh kami pada hari ini. Sekian kisah daripada saya, Fasha Binti Muhammad Zulhafiz dari TPSS SK Bandar Putra.